Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa adawna fi ilmi darin amin. Wa la taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddahu wa awfu al-kayla wal mizana bil qisti. Wala taqrabu mal yatimi, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Illa billati, kecuali dengan yang ai bil khoslatil lati, artinya dengan cara yang dia itu hiya ahsanu, yang lebih baik. Wa hiya ma fihi salahuhu, itu sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikannya. Hatta yablugha asyuddahu, sampai dia usia dewasa. Bi ayyah talima, dengan bahwa dia bermimpi bersetubuh, keluar sperma, mimpi keluar sperma. Janganlah kamu dekati harta anak yatim. Sama larangannya wala taqrabu zina. Ini wala taqrabu mahala yatim, berarti sama volume larangan. Volume larangannya dengan zina. Wala taqrabu zina, wala taqrabu mahala yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Jadi kalau ada cara yang baik, kalau ada pakai cara yang diridhoi oleh Allah, boleh. Cara yang baik itu wahiya ma fihi sonahuhu, yaitu sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikannya buat anak yatim. Ya, jadi yang ada kebaikannya, jangan sampai ngurus harta anak yatim yang gemuk-gemuk yang ngurusin, yang diurusin kurus-kurus. Ini enggak benar. Saya dulu pernah ditawarin untuk bangun pondok yatim.
saya enggak mau, saya takut nanti enggak aman. Ya mungkin saya bisa, tapi anak buah enggak bisa. Dua kali ditawarin, mau dikasih uangnya, tinggal disuruh bangun. Hatta yablugha ashuddahu, sampai sampai maksudnya jaga olehmu sampai yablugha ashuddahu, sampai beranjak kepada dewasa, sampai usia dewasa. Maksudnya jaga olehmu ya harta anak yatim sampai dewasa. Udah dewasa pasal dimu pulang, serahkan kepada orang yatim, anak yatim kalau udah dewasa. Jadi jangan sampai kita ambil harta anak yatim, bahkan jangan kita deketin. Artinya apa nih? Bahaya sangat besar bila mana mengambil harta anak yatim. Babanya mati, emaknya kawin lagi, emaknya babanya yang baru tinggal di rumah bininya tuh. Suatu waktu tuh tanah dijual berdua, sama anak, sama bini yang baru, sama istri, sama laki yang baru. Nah itu khawatir. Laki yang baru ikut-ikutan mencicipi harta itu, padahal umpama itu hartanya peninggalan bapaknya almarhum. Karena kalau sudah meninggal dunia, maka itu anak dapat harta warisan, tapi warisannya enggak dibagiin kepada anaknya. Emang kenapa? Karena katanya masih kecil. Padahal tidak, walaupun masih kecil dia tetap dapat baginya. Sekalipun masih orok, harta anak yatim masih tetap, dia laki-laki tetap, banyakan laki-laki sama perempuan di zakari mislu hazil unsayain. Wa awful kaila, dan sempurnakanlah takaran, wal mizana dan timbangan, bil qisti dengan adil, bil adli wa tarkil bakhsi, dengan adil dan meninggalkan, mengurangi. Ini ujian berat buat pedagang. Kalau yang belum ngerasain dagang ya tidak berasa. Tapi kalau udah ngerasain dagang itu ada hawa-hawa kepengen diberatin timbangan.
dikurangin takarannya. Takaran bisa dikurangin. Ya, tebelin aja dalam itu bawahnya. Kamu beli buah di mana pasar, umpama pasar mana itu. Pulang-pulang kamu timbang lagi, jajal. Boleh sekali-sekali. Di sini ada timbangan nggak kira-kira? Timbangan ada di sini ya. Timbangan. Kamu beli buah di pasar, kamu timbang. Kamu beli 2 kilo, kamu timbang. Ada nggak kira-kira 2 kilo? Sekali-sekali boleh tuh. Itu sangat dimungkinkan kurang ya. Karena ini firman Allah menandakan banyak orang berbuat ini. Wal ya, la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami membebani akan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Taqata, kesanggupannya. Fi dzalika, pada demikian itu. Fa in akhta'a fil qaini, maka jika dia berbuat salah pada takarannya, wal wazni, dan timbangannya. Wallahu ya'lamu si'ata niyatihi, Allah mengetahui kesahan niatnya. Fala mu'akhazata alaihi, maka tidak disiksa atasnya. Kama warada fi hadisin, sebagaimana telah datang dalam semua hadis. Jadi fa in akhta'a fil kain, maka jika dia kesalahan dalam timbangannya dan takarannya, Allah tahu kesahan niatnya. Jadi ada orang yang berbuat salah tapi enggak sengaja, tapi niatnya benar. Ini fala mu'akhazata. Jadi pelajaran buat kita, kalau ada orang berbuat sesuatu salah tapi niatnya kita lihat, enggak bisa dibohongin tuh. Ini orang niatnya benar, tapi caranya salah. Maafin. Fala mu'akhazata lahu. Jadi kita lihat apanya? Niatnya. Niatnya benar, maafin. Suka temuin enggak begitu orangnya? Niatnya benar, tapi caranya salah karena enggak tahu. Ya Allah, enggak tahu saya, maafin saya. Ya Allah. Yang jelek itu kalau direncanain, niatnya jelek. Niatnya emang jelek. Niatnya jelek, jangan perbuatan yang jangan hanya perbuatan yang jelek. Perbuatan cakep kalau niatnya jelek jadi jelek. Jadi niat. Ini bisa kamu hafalin. Fa in akhta'a fil kaini wal wazni, wallahu ya'lamu si'ata nabi, fala mu'akhazata alaihi. Jadi dia nimbang salah, tapi dia enggak maksud untuk itu, maafin. Tapi kalau sengaja, kita beli umpama apa, pembersih muka, Nivea, umpama gitu ya. Kita beli satu di supermarket. Kita beli satu, ditulis tiga. Ditulis tiga. Di rumah kita periksa. Ditulis tiga.
kira-kira nilai kamu di situ kita kamu lihat ada unsur kesengajaan enggak kira-kira tuh. Karena biasanya orang itu setelah kita katakan, kita komplain kepadanya, kita bilang ini cuma satu, kok tulisnya dua, tiga. Aduh, kelupaan, itu dalilnya. Jadi kita rasakan kira-kira. Biasanya kita tahu, kamu sengaja nih. Kalau dia kelupaan, maafin. Enggak ada niat untuk itu. Kalau dia sengaja, ah ini bisa kamu proses. Artinya bisa diperkarain. Ya walaupun memang itu hal yang kecil. Ini dulu pernah terjadi seperti ini. Lagi sedang ramainya dulu. Apa aja kalau ada orang berbuat salah tapi tidak bermaksud salah, maafin lah, jangan. Dia maksudnya benar. Jangan dimarah-marahin, jangan. Jadi jangan dimarahin kalau ada orang bermaksud sesuatu. Dia enggak ya, enggak bermaksud jahat, niatnya baik, maksudnya baik. Tapi berbuat salah, maafin. Ini banyak sekali ya, sering kita temukan fenomena di masyarakat hal ini. Wa idza kuntum fi hukmin aw ghairi, dan apabila kamu berkata dalam hukum atau lainnya, kalau kamu berkata dalam hukum atau lainnya, fa'dilu bisidqi, kamu berhukum, kamu berkata dalam hukum atau lainnya, maka adillah kamu dengan benar. Walau kana qaulu lahu alai, walau kana qaulu, di situ apa qaulu atau makulu, makulu iya enak ini makulu nih, sini qaulu, jadi ada makulla, ada makul alai iya. Dan jikalau ada yang diucapkan itu atau yang diucapkan baginya atau atasnya ya, sesuatu yang diucapin jadi jika ada sesuatu yang diucapkan itu zakurba korobatin kepada orang yang mempunyai karabat, ada karabat, wa bi ahdillah, dan dengan janji Allah, awfu zalikum, penuhilah janji, maka penuhilah olehmu ya, janji kamu itu penuhi olehmu akan demikian itu, wasaukum bihi, yang telah Allah perintahkan kepadamu, telah wasiatkan, telah perintahkan. La'allakum tadhakkarun. Iya. Diakhiri dengan la'allakum. Jadi Allah tutup dengan la'allakum. Kenapa? Karena perkara ini khafiyatun ghamidatun, tersembunyi, tidak tampak. Maka enggak boleh enggak daripada ijtihad dan tazakkur. Ini la'alla, sesungguhnya para ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan tawaku, ada yang namanya mengatakan taraji, ada yang mengatakan litahqiq, ini pembahasan semalam. Jadi kalau saya lebih cenderung pendapat, lihat keadaan mana kira-kira yang lebih cocok. Jadi lihat siagul kalam. Nah ini dalam masalah ini diakhiri semuanya nih. Jangan kamu ambil harta anak yatim. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya. Sampai dia usia balig. Sempurnakanlah timbangan takaran dengan secara adil. Kami tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apabila kamu kelewatannya, wa idza qultum fi hukmin aw ghairi, apabila kamu berhukum, apabila kamu berkata dalam satu hukum atau lainnya, fa'dilu bisidqi, maka berbuat adillah kamu dengan benar. Walau kana zakurba, sekalipun dia itu yang diucapkan itu adalah ada kerabat. Wa bi ahdillah, dan dengan janji Allah, aufu dzalikum, sempurnakanlah demikian itu janji. Wasakum bihi, yang Allah perintahkan kepada la'annakum tazakkarun, niscaya kamu dapat mengambil pelajaran. Bitasi dengan tasi tata'izuna, dapat mengambil pelajaran nasihat. Wasukuni dan syukur. Sampai sini dulu ya.